Dibaptis di dalam nama Tuhan. Tindakan iman mereka, mereka mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya tindakan iman ini adalah sesuai dengan firman-Mu. Mereka mau melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ini adalah bukti bahwa mereka percaya akan Engkau sesungguh-sungguhnya satu-satunya Tuhan dan Allah mereka di dalam hidup mereka dan di dalam hati mereka. Dan kami percaya dengan iman bahwa satu jiwa bertobat, sorga bersorak-sorai. Karena itu Tuhan, kami akan baptiskan Dema Sarden, Angel, dan Devina di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sama seperti telah mati, masuk ke dalam maut, dibangkitkan dalam kemuliaan. Amen. Mereka pun akan masuk ke dalam air, dibaptiskan di dalam nama Tuhan, bangkit dalam kemenangan. Dan kami baptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Di dalam foto juga. Jangan video semua.
tidak jauh dari Tuhan lagi. Oke? Ayo dua-dua turun dulu. Nanti begini mau turun, saya minta begini posisinya ya. Tangannya begini, begini. Tangannya yang di sebelah kanan tutup hidungnya, soalnya nanti masuk air. Tangan kiri supaya kayak supaya akan hidupnya buat kita. Kami serahkan sakramen di dalam tanganmu, kau yang beracara, kau yang mengurapi, kasihmu terjadi. Kuasa nyata Tuhan. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Kuasamu akan masuk dalam kehidupannya. Pribadimu akan menjadi satu dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menjadi serupa dan segambar dengan kau. Kami serahkan dari awal mereka hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta.